Ada yang menarik pada segmen ini, di mana saya akan mempersilahkan untuk sahabat super yang hadir di studio yang ingin curhat, ya, langsung ke Pak Mario. Mungkin ada kenangan-kenangan masa lalu yang belum terdamaikan atau perasaan-perasaan yang belum bisa membuat Anda move on ke masa depan. Saya persilahkan, siapa? Bapak dan Ibu, ya, silakan naik ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan, boleh? Ada yang bisa Anda share bersama kita semua di sini? Ya, selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Salam super. Nama saya Adi Aksari Tonga. Saya dari Jombang. Dari Jombang? Bukan Jombang Jawa Timur, Pak. Jombang Ciputat, Pak. Ada Jombang ini juga? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Oke. Oke, terus. Oke. Berhubungan dengan bahagia, mungkin ini kita, saya mau sharing aja Pak. Jadi mungkin dulu cinta monyet gitu loh Pak ya. Saya mempunyai pasangan, saya punya kekasih, kita berjalan hubungan gitu, walaupun bisa dibilang mungkin cinta-cintaan aja Pak gitu. Tapi di sisi lain saya menganggap itu sudah serius Pak. Tapi di sisi lain ketika kita sudah berjalan, di satu sisi dia mengenal lelaki lain. Trip gitu. Jadi dari situ sebetulnya saya tidak tahu Pak bagaimana ya kita sering jalan aja gitu. Tapi di sisi lain kok merasa dari dulu Facebook kan dari Facebook kok ada dari pasangan saya kok ada kata-kata yang mungkin sayang-sayangan sama lelaki ini. Saya bilang, kenapa gitu. Enggak kok, katanya teman gitu. Ini kapan terjadinya? Sudah lama? Mungkin semenjak saya waktu sekolah STM, Pak. Itu berapa lama yang lalu? Kan Anda harus ingat saya itu tidak tinggal serumah sama Anda. Oke, nah. Itu berapa lama yang lalu? Dulu seingat saya umur... Seingat saya Pak ya? Seingat saya kalau tidak salah itu sekitar 17-an tahun. Dia umur 17. Dia beda 2 tahun sama saya. Jadi Anda kurang, waktu kurang itu lebih 19. 19 tahun. Sekarang umur berapa Anda? Sekarang 23 tahun Pak. 23, ya. Oke. Okay. Ya lalu dari situ kita mau share, kita ngomong berdua kenapa. Dan akhirnya dia mengakui bahwa dia ada hubungan sesuatu something gitu Pak. Sesuatu something. Bisa dibilang kekasih gelap gitu Pak. Suatu. Double Pak berarti Pak. Spesial banget Pak. Terus masalahnya apa? Ya masalahnya sampai sekarang saya mendekati wanita tuh jadi pikirannya negatif gitu Pak. Jadi sekali deket wanita, ini wanitanya kok maksudnya selingkuh nggak ya gitu. Jadi saya punya pikiran negatif misalkan. Ya, trauma saya, ya? Ya trauma gitu Pak. Betul sekali Pak. Trauma something. Trauma something, yeah. Trauma sesuatu gitu. Iya. Yeah. Ya, jadi sampai sekarang saya belum bisa menemukan yang... Mungkin dia wanita ini benar-benar gitu Pak. Tapi saya masih belum menerima yang dulu-dulu takut saya diselingkuhi lagi. Karena jujur aja saya mempunyai karakter yang kalau saya satu ya satu gitu Pak. Setia gitu Pak. Bukan. Itu sikap yang sesuatu something. Nah, super sekali. Yuk kita dengarkan dulu masalah Ibu Retno. Silakan. Saya Retno, masalah saya mungkin lebih serius tapi sedikit sama dengan Bapak Adiaksa. Bukan jodoh ya. Sedikit serius. Okay. Apa ini masalahnya? Soalnya kalau ini kan pacaran, kalau saya udah married. Oh sudah menikah, iya. Oke. Okay. Nah, Adam... Nanti dulu, ini sedikit serius. Kenapa masalahnya? Kebetulan saya ini sekarang lagi proses cerai. Jadi itu benar kata Pak Mario, jadi mungkin saya salah satu sampel kali ya yang terambil ke dalam kata-kata Pak Mario yang berkata bahwa menikah besar-besaran, kemudian setelah
menikah buyar cepat gitu ya. Dan kebetulan saya juga pacarannya 6 tahun. Usia pernikahan cuma 1 tahun, anak saya masih kecil. Itulah yang saya sedihkan. Selama 6 tahun kami memang putus nyambung, tapi saya masih punya faith sama dia karena berpikir apa yang dia lakukan apapun itu adalah cinta. Yang saya anggap itu adalah, yang saya terima itu adalah cinta. Walaupun waktu itu mungkin ya benar kata Pak Mario, orang jatuh cinta itu buta ya benar-benar. Jadi logika udah lumpuh total Pak, nggak ngerti sama sekali. Jadi selama 6 tahun itu yang saya terima, yang saya mengerti itu adalah cinta. Kemudian setelah menikah pun, sebelum punya anak, he's good. He's being a lovely husband, very very lovely. But after saya melahirkan dan mempunyai anak, sesungguhnya anak itu keinginan dia juga, cantik, cewek gitu. Umur berapa? Sekarang udah 1 tahun lebih. Dan itu juga disukai oleh orang tuanya. Orang tuanya berharap sekali cucu perempuan dan saya punya anak perempuan, udah sesuai dengan semuanya. Masalahnya apa? Nah, itulah yang saya bingung. Tiba-tiba dia dengan mudahnya mengucapkan kata cerai. Berkali-kali berantem, cerai selalu keluar dari mulutnya. Kemudian terlebih lagi dari sisinya keluarganya selalu mengompori untuk bahwa saya itu tidak baik untuknya. Kemudian entah bagaimana, entah dia juga nggak percaya pada saya. Akhirnya dia lebih percaya ke keluarganya dan lebih mengambil tindakan-tindakan yang dikontrol oleh keluarganya. Yang akhirnya dia berlaku beberapa tindakan yang selama pernikahan itu saya anggap itu cinta. Tapi ternyata ujung akhirnya ternyata itu adalah tindakan yang menurut saya parasit ya. Saya baru sadar bahwa itu dia hanya melakukan itu hanya untuk kepentingannya. Apa kepentingannya? Yaitu memperkaya keluarganya saja, enggak memikirkan saya dan anak saya. Oh ya? Begitu. Apakah dia salah? Mungkin saya sendiri di dalam lubuk hati saya menyadari dia nggak salah. Dia tidak salah. Dia nggak salah. Ada orang menangis dia tertawai. Kenapa dia tidak salah? Karena dia bingung. Dia bingung. Anak tunggal. Oh. Anak tunggal. Kebanggaan dari keluarganya. Saya berharap saya bisa mengerti keadaan dia. Tapi semakin saya mengerti, semakin saya mengalah, saya merasa menderita. Karena apapun yang saya butuhkan semakin terkurangi. Kemudian saya merasa diinjak, tertindas. Dan akhirnya saya sampai di satu titik. Apa? Ini sudah nggak bisa lagi untuk diteruskan. Anda terima talaknya? Saya terima. Sudah dan ditalak berapa? 3 kali, lebih malah. Talak 3? Lebih berkali-kali karena saya sudah dikembalikan ke orang tua saya. Gitu Pak. Saya berharap saya bisa mengerti keadaan dia, tapi semakin saya mengerti, semakin saya mengalah, saya merasa menderita. Karena apapun yang saya butuhkan semakin terkurangi, kemudian saya merasa diinjak, tertindas. Dan akhirnya saya sampai di satu titik. Apa? Ini sudah nggak bisa lagi untuk diteruskan. Anda terima talaknya? Saya terima. Sudah dan ditalak berapa? 3 kali, lebih malah. Talak 3? Lebih berkali-kali karena saya sudah dikembalikan ke orang tua saya. Gitu Pak. Apa nasihat Anda? Nah, nah dari cerita ini sebetulnya saya mempelajari dari Mbak ini bagaimana pengalaman ini bisa saya ambil ya begitu Pak. Jadi mungkin supaya saya nggak terjerembab ke masalah seperti ini gitu loh. Jadi kalau mungkin menurut saya nasihatnya kalau bisa sih kalau memang seperti ini apalagi cerai gitu. Ya, ya udah cerai aja gitu. Tapi
Sebentar dulu. Sebentar. Kayaknya ada yang mau daftar baru ya. Nggak, maksud saya gini, daripada hatinya tergerus oleh sesuatu yang nggak membuat dia nyaman gitu, ya lebih baik kalau memang nggak kuat, ya sudah gitu. Tapi kalau misalkan mau melanjutkan hubungan lagi dengan laki-laki lain, pilihlah yang benar-benar sesuai dengan hati gitu. Lihat ya. Orang itu kalau menasihati orang lain bisa lupa dengan penderitaannya sendiri. Padahal dia itu masalahnya sederhana sekali. Padahal jatuh cinta sama anak kecil 17 tahun yang berubah pendapat. 17 tahun. Lalu menggunakan keputusan anak muda ini sebagai penentu kualitas hidupnya sampai umur 80 tahun. Logis gak? Anda logis? Tidak. Anda logis? Logis, wong diperlakukan tidak baik. Dua-duanya kelihatan dilumpuhkan logikanya oleh cinta ya? Ya. Oleh yang dia pikir penting. Sekarang, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya. Sekarang, apakah hukum itu berlaku untuk Anda? Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya. Kalau wanita tidak baik, laki-lakinya tidak baik. Lihat itu. Apakah dia salah? Katakan dia salah, dia tidak baik. Berarti Anda? Tidak baik. Jangan. Itu hukum pertama. Ada yang kedua. Wanita baik-baik yang memaksa menikah dengan laki-laki tidak baik akan diizinkan merasakan pemaksaannya. Pasti dulu sudah dinasihati untuk tidak menikah. Sip. Benar. Tuh, sip. Sip, sip. Sip. Berarti dulu sudah dilarang, sudah ada tanda-tanda diputus-putusnya itu. Berarti Anda orang baik. Anda sekarang mau menggunakan berapa tahun lagi meratapi orang itu yang mungkin adalah hasil dari pemaksaan. Bukan yang betul-betul dianggarkan sebagai jodoh Anda. Tapi trauma itu terus ada loh. Ya memang, itu sebabnya ada istilah move on. Kalau setiap ketemu cowok pasti mikirnya nanti ujungnya pasti seperti itu. Kalau seperti saya begini bagaimana? Tidak semua laki-laki itu jelek. Betul pak, betul. Setuju. Setuju pak. Dia itu bisa nasihati separuh aja. Soal laki-laki, perempuan bagaimana? Setengah juga. Apakah tidak semua wanita jelek? Iya. Terus kenapa Anda demikian bergantung? Enggak, bukan bergantung pak. Mengganti supaya enggak ini ke masa lalu gitu pak. Mengganti yang baru. Gitu. Berarti ada wanita baik ya? Iya. Yang masalah itu kan bukan yang jelek atau yang baik. Tapi orang yang memilih ini loh. Apakah dia matanya sensitif ke wanita baik atau wanita tidak baik? Itu saja. Cara takut terjebak wanita lagi, itu adalah sudut pandang orang yang matanya tidak melihat yang baik. Jadi pak, Anda akan menua tidak pernah ketemu wanita baik. Ya. Nah, jadi apa nasihatnya untuk diri sendiri? Ya nasihatnya, carilah positif dari wanita-wanita itu pak. Good. Cari jadi, yang baik-baik itu pak. Cari yang baik. Ya. Jadi ada yang baik? Ada. Jadi sekarang tinggal cari yang baik? Ya. Nah, dia itu bagaimana sekarang? Ya udah tinggal ini aja. Ih, super sekali. Nah, good. Kan sudah move on, nasihatnya. Jadi teman aja, pak. Eh? Jadi teman aja. Loh, saya tuh tidak bicara. Dia langsung sudah memilih. Dia belum tentu mau loh ya. Enggak nasihatnya, supaya move on. Ya kalau nasihatnya, ya nasihatnya, ya seperti tadi Pak Mario, carilah laki-laki yang baik gitu. Jadi enggak hanya satu,
Jadi nggak semua laki-laki itu pengkhianat gitu. Tuh, saya setuju. Jadi, upayakan diperbaiki. Anda lakukan yang baik untuk Anda dan anak. Oke? Kesejahteraan itu jepret seperti ketepel. Kalau tertunda lama, jepret begitu kita ikhlas. Insya Allah, Allahumma amin, ya Rabb. Sih? Lalu pikirkan yang baik dengan diri Anda. Jangan pernah katakan gini, single is happy. Jangan. Itu hanya orang yang tidak bisa double, makanya bilang begitu. Ya? Jadi, perbaiki diri, cantikkan diri, urusi anak dengan baik. Mulai dari sekarang, jalan, melambai dengan lebih anggun. Jadilah wanita yang betul-betul diidamkan oleh pria-pria yang terbaik. Ya, Pak. Terima kasih. Anda juga ya? Super sekali. Baik, kita break dulu sebentar, tapi setelah ini masih ada juga yang ingin curhat kepada Pak Mario Teguh ya. Seperti apa kali ini curhatannya? Pastikan Anda terus bersama kami, hanya di Mario Teguh, Golden Ways.